salah satu sentra produktif ketahanan pangan kita hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Kita punya lahan kurang lebih 60 ribu baru sampai dengan 100 ribu baru yang menjadi kekuatan bangsa ini. Dan agenda ini harus berlanjut terus. Tidak bisa 1-2 tahun kita sudah lihat hasilnya. Berapa hasilnya dibandingkan yang ada sekarang? Tentu bukan hasil yang dihitung. Masa depan yang dipersiapkan untuk hadir lahan untuk ketahanan pangan Indonesia. Saat ini saya dan Sekda Kapuas juga Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau bertekad untuk sukseskan food estate di wilayah Kalimantan Tengah. Seperti apa disampaikan oleh Bapak Menteri, diharapkan ke depan 5, 10, 15 tahun ke depan, hari ini yang menentukan keberhasilan pertanian. Kita sepakat satu frekuensi Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Menteri sudah banyak sekali memberikan motivasi, ya, kemudian masukan-masukan bagaimana sebenarnya pekerjaan untuk menyelesaikan di lahan food estate ini, di wilayah Dadahub ini juga percepatan untuk kita melakukan tanam. Jadi bukan hanya retorika, tapi semua stakeholder bisa terkait. Persoalan jaringan airnya tadi, ya, tata airnya juga, ini juga harus segera, antara keduanya, antara tanam dan air ini juga harus bisa diatur sedemikian rupa sehingga pola tanamnya juga bisa cepat baik. Petani juga, ya, ketersediaannya juga mereka kita dorong, harus didorong segera cepatlah ini dilakukan tanam, karena apa yang sudah, lahan yang ada kan sudah tersedia, tinggal bagaimana kita sama-sama mau bergerak bersama satu frekuensi untuk bisa melakukan gerakan penanaman sesegera mungkin. Itu saya kira.